Sesuai dengan program pemerintah, setiap ibu hamil yang datang untuk melakukan pemeriksaan antenatal care atau kunjungan kehamilan akan dilakukan tes HIV, sifilis, dan hepatitis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melakukan screening dini dan mencegah penularan HIV dari ibu ke anak sedini mungkin. Penularan HIV dari ibu ke anak bisa terjadi pada saat kehamilan, pada saat proses melahirkan, maupun pada saat menyusui. Tanpa pengobatan ARV, resiko ibu dengan HIV untuk menularkan kepada bayinya sebesar 25-45%. Dengan deteksi dini pada awal kehamilan, ibu yang terinfeksi HIV bisa mendapat terapi ARV sedini mungkin, sehingga resiko menularkan kepada bayinya bisa ditekan sekecil mungkin hingga 2%. Dengan pengobatan ARV sedini mungkin, kadar virus HIV di dalam tubuh ibu hamil bisa ditekan hingga tidak terdeteksi, sehingga ibu hamil bisa melahirkan secara normal. Pada ibu hamil dengan kadar virus HIV lebih dari 1000 kopi per cc darah menjelang masa persalinan, dokter akan merekomendasikan metode persalinan melalui operasi sesar. Ayo periksa HIV pada awal kehamilan Anda, untuk masa depan Anda dan si buah hati.